okay, I nak buat satu lagi review untuk bag Michael Kors. Okay, this is a hobo bag. Bag ni sesuai untuk orang yang suka fashion bag bulat. Nak something yang casual. Yang paling penting, bag ni ada dua holder. Satu tali pendek, satu tali panjang. Maksudnya kalau nak nak pakai something yang dekat dengan dekat yang kita lah, pakai yang pendek. Kalau nak style sikit, pakai yang panjang. Macam ni. Okay. So bag ni basically ada, sebab dia kan style hobo kan, so dia ada satu zip, main zip, dan dalam dia dia ada banyak compartment. Ada satu compartment yang berzip dekat belah sini. Okay. Lepas tu ada beberapa compartment, mini-mini compartment untuk boleh letak apa tu, boleh letak kunci ke, nak letak kad-kad ke, boleh. And yang bestnya, bag ni ada banyak colour and design lain. Okay, colour, kalau suka colour maroon, selain yang monogram macam ni, ada juga yang plain leather macam ni. Kan? Okay. Lepas tu, kalau tak suka colour merah, nak colour lain, ada juga warna hitam. Atau kalau minat yang leather tapi tak nak colour colour maroon tadi tu, ada juga colour this one, brown. This one memang cantik lah, especially untuk orang yang suka pakai casual. This one memang match. Okay.